puji Tuhan, karena belas kasih Allah, maka Seminari Menengah Santo Vincentius Apollo Garum Blitar dapat menyelesaikan pekerjaan untuk membuat galeri seminari. Ini adalah tempat di mana dipajang foto-foto sejarah Keuskupan Surabaya beberapa, dan juga sejarah perjalanan seminari ini, sehingga orang bisa datang ke sini dan melihat riwayat perjalanan Allah menanamkan iman, terutama di Keuskupan Surabaya dan di Blitar dan sekitarnya ini. Secara khusus juga Allah menghadirkan seminari untuk para calon imamnya di Seminari Menengah ini. Maka dengan melihat panorama sejarah ini, kita punya gambaran kurang lebih bagaimana perjalanan sejarah gereja di Keuskupan Surabaya ini, juga di seminari ini, untuk pendidikan calon imam. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur atas diresmikannya galeri Seminari Garum ini. Di usia yang ke-75 tahun, pertama-tama kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu murah hati kepada kita semua, diberi panggilan yang baru dan baik bagi gereja. Bukan hanya untuk gereja Indonesia atau keuskupan saja, tapi gereja universal di seluruh dunia, bahwa lulusan dari Seminari Garum ini juga berkarya di seluruh dunia. Juga syukur ini kita ungkapkan pada para misionaris yang mengawali karya ini, para imam-imam misionaris dari CM Kongregasi Misi, dan juga dirawat oleh para imam penerus juga untuk Keuskupan Surabaya yang mempunyai kreativitas dalam merawat, mempromosikan panggilan hidup imamat. Semoga kreativitas yang juga mengalir dari para romo, para seminaris, dan umat sungguh-sungguh menjadi pertanda bahwa gereja itu bergerak bersama sinodal antara imam, umat, memberikan yang terbaik bagi gereja, yaitu putra-putra gereja. Galeri ini juga bisa dipakai untuk kunjungan para keluarga, para seminaris ketika kunjungan bisa menggunakan tempat ini. Juga para saudara yang lain juga bisa berkunjung tempat ini untuk bercengkrama dan juga untuk berbagi cerita iman satu sama lain di galeri ini. Ini juga menjadi tempat untuk kami pastor untuk pelayanan kepada publik sekaligus juga untuk berkatekesi. Terima kasih untuk Bapak Uskup dan juga segenap para penderma donatur untuk semua yang telah mengerjakan pekerjaan besar ini, arsitek dan juga para saudara yang telah membantu pekerjaan besar ini berjalan dengan baik dan selesai pada waktunya. Akhirnya kami keluarga besar Seminari Menengah Santo Vincentius Apollo Garum Blitar mengucap syukur atas karya Tuhan ini, dan semoga ini menjadi berkat bagi semakin bertumbuhnya iman terutama di Keuskupan Surabaya dan di Blitar dan sekitarnya, dan juga untuk bertumbuhnya panggilan imamat bagi gereja universal dan secara khusus untuk gereja Keuskupan Surabaya, secara khusus juga untuk kongregasi misi yang juga hadir berkarya dan mendirikan seminari ini dalam karya misinya dan juga bekerja sama dengan kita sampai hari ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.